satu segmen wawancara terakhir sebelum rampai pagi melabuhkan tirainya untuk hari ini. Jadi kita akan bersama dengan narasumber kita yang mulia Puan Nur Rohaya binti Arun, merupakan seorang ketua bahagian promosi dan pemasaran Jabatan Kemajuan Pelancongan, membawakan tajuk Brunei Gastronomy Week 2022. Apa kata kita sapa beliau terlebih dahulu? Assalamualaikum. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah, apa kabar bos kita di studio? Ya, alhamdulillah sehat. Jadi seperti yang kita ni apa ketahui bahawa gastronomi ini sebenarnya ada kaitan mengenai budaya dan juga masakan. Betul. Dan cara-cara permakanan maksudnya dan sebagainya. Jadi kalian ni kita ni akan membawakan Brunei Gastronomy Week. Apa agaknya Brunei Gastronomy Week ini, dan ini adalah merupakan satu inisiatif daripada Jabatan Pelancongan kan? Ya. Jadi mungkin dapat dijelaskan nih Puan tentang hal ini. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih terlebih dahulu saya ucapkan. Saya mewakili Jabatan Kemajuan Pelancongan untuk menerangkan serba sedikit mengenai dengan acara Brunei Gastronomy Week 2022. Okey, jadi secara ringkasnya Brunei Gastronomy Week ini ia merupakan acara tahunan Jabatan Kemajuan Pelancongan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, dan tahun ini merupakan kali ke-6 yang diadakan. Jadi objektif utama Brunei Gastronomy Week adalah untuk mempromosikan masakan tempatan dan meningkatkan lagi kualiti dari segi rasa dan juga persembahan makanan tersebut. Di samping itu juga adalah untuk menggalakkan lebih banyak restoran dan juga hotel-hotel untuk menyajikan masakan Brunei bertaraf antarabangsa. Brunei Gastronomy Week juga bertujuan untuk mempromosikan dan membangun lagi chef-chef yang mahir dan berpengalaman, termasuk chef-chef yang berbakat dalam bidang kulineri, supaya lebih inovatif dan bersungguh-sungguh untuk menjadikan kulineri ini sebagai karier utama. Okay, dan meningkatkan lagi kemahiran bis diorang untuk sehingga mencapai pengiktirafan antarabangsa. Jadi Brunei Gastronomy Week ini akan diadakan selama 16 hari, bermula 16 Februari hingga 3 hari bulan Mac 2022. Agak lama. Jadi mungkin di dalam acara tersebut dapat Puan kongsikan apa sahaja pengisian-pengisian bagi acara Brunei Gastronomy Week itu nanti. Bagaimana Puan? Okey, beberapa acara ataupun program telah disusun sebagai pengisian utama Brunei Gastronomy Week. Antaranya saya kongsikan yang pertama, Brunei Gastronomy Award, yang mana seperti mana tahun-tahun sebelumnya juga, Brunei Gastronomy Award ini dibukakan penyertaannya kepada restoran-restoran dan juga hotel-hotel untuk menyediakan ataupun menyajikan hidangan istimewa khusus sempena Brunei Gastronomy Week. Jadi setiap tahun mempunyai tema yang berbeza. Tema di sini bermaksud special ingredient yang perlu ditonjolkan dalam masakan. Jadi istimewanya tahun ini temanya ialah daun pandan. Okay, daun jadi pandan. Restoran perlu menyajikan yang ada pandan lah tu. Penggunaan daun pandan di dalam masakan. Jadi diorang perlu nyorang incorporate penggunaan daun pandan dalam masakan, sama ada main course ataupun dessert ataupun starter. Okay, jadi orang ramai bolehlah mengunjungi restoran-restoran yang mengambil bahagian untuk merasai sajian istimewa. Antaranya saya kongsikan antara menu yang ada di sini, antaranya saya kongsikan pan fried beef with pandan mint sauce and potato pandan puree. Pandan cawan mushi with prawn, stuffed chicken with potato kerabu and pandan vinaigrette, pandan cream brulee with coconut ice cream, dan banyak lagi. Jadi pada masa yang sama, masakan-masakan ini nanti akan dinilai oleh juri-juri profesional untuk memenangi anugerah best starter, best main course dan best dessert. Jadi itu yang pertama. Jadi yang kedua saya kongsikan acara Taste of Brunei. Acara Taste of Brunei ini merupakan kali kedua ianya diadakan pada tahun ini. Ianya merupakan acara makan malam berkonsepkan fine dining yang bertujuan untuk mempromosikan not just local produce but also masakan-masakan tempatan. Pada masa yang sama mempromosikan tukang-tukang masak muda tempatan di negara Bandar Salam. Tahun ini Taste of Brunei menampilkan 10 orang chef muda yang sangat berbakat. Masing-masing akan menyajikan their signature dish pada acara itu nanti.
Dan ini merupakan kerjasama Jabatan Kemajuan Pelancongan dengan Radisson Hotel yang mana acara ini akan diadakan selama 2 malam. InsyaAllah pada 26 dan 27 Februari 2022. Dan yang terakhir, saya kongsikan satu lagi acara yang merupakan julung kalinya diadakan ialah Brunei Gastronomy Workshop. Okay, ini istimewanya Brunei Gastronomy ini merupakan kali pertama diadakan dan Jabatan Kemajuan Pelancongan telah bekerjasama dengan Cloud Street Restaurant Singapore dan juga School of Hospitality and Tourism IBTE untuk menganjurkan virtual workshop insyaAllah akan diadakan pada satu hari bulan Mac 2022. Jadi workshop ini akan diajarkan ataupun difasilitate oleh Chef Mark Tai iaitu Michelin Guide Young Chef Awardee daripada Singapura untuk mengongsikan pengetahuan beliau dan juga teknik-teknik berkaitan kulineri. Jadi itu serba sedikitlah antara pengisian Brunei Gastronomy Week tahun ini. Dan daripada dikongsikan oleh Puan tadi, adanya satu acara iaitu Brunei Gastronomy Workshop, tetapi bukan di dalam negara pun di luar negara, tetapi digunakan secara virtual. Dan ini perbezaannya apabila kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini. Jabatan Kemajuan Pelancongan telah pun memberikan inisiatif tersendiri untuk mengadakan program ini secara virtual. Jadi mungkin ada tambahan daripada sana, Puan. Macam mana agaknya langkah-langkah yang lain daripada untuk menjayakan acara ini secara virtual? Macam mana tu agaknya langkah-langkah yang diambil? Okey, memang pada asalnya kerjasama dengan Singapura ni memang pada asalnya untuk diadakan secara fizikal lah untuk menerbangkan Chef Mark tu. Menerbangkan ke sini, kentu. Tapi because memang dalam perbincangan awal memang Singapore Tourism Board pun ada halangan dan diorang menyokong sepenuhnya lah IBB's initiative. Tapi disebabkan oleh COVID and because they also have a restaurant to run and because of the longer quarantine period and whatnot, jadinya diusahakan untuk still di proceed tetapi diadakan secara virtual sahajalah. Jadi kalau kita melihat, ingin kita tahu apa sebenarnya harapan pihak Jabatan Kemajuan Pelancongan terhadap penganjuran acara Brunei Gastronomy Week tahun 2022 ini. Bagaimana, Puan? Okey, berbalik kepada objektif Brunei Gastronomy Week 2022, harapan Jabatan Kemajuan Pelancongan setentunya yang pertama untuk berjaya menaik taraf masakan tempatan dan agar lebih banyak lagi restoran-restoran ataupun hotel-hotel menyajikan masakan Brunei sehingga menjadi pilihan pelanggan tempatan dan juga pelancong antarabangsa because we want Brunei to be known for its good food, orang ah. Dan juga melalui inisiatif seperti ini diharapkan akan dapat mendorong tukang masak tempatan untuk keluar daripada zon selesa ataupun the comfort zone dan lebih lagi bersungguh-sungguh untuk menjadikan bidang kulinerian ini sebagai karier utama dan agar tukang masak ketadian ini orang dikenali dengan kemahirannya dan orang diperakui sehingga mendapat pengiktirafan antarabangsa. Jadi ingin saya kongsikan juga mengambil kira berbalik pada soalan Tuan tadi yang awal mengenai dengan langkah-langkah yang diambil mengambil kira situasi COVID-19 yang berlaku pada masa ini. Jadi adalah dinasihatkan Jabatan Kemajuan Pelancongan telah mengingatkan dan memastikan semua restoran-restoran yang mengambil bahagian dalam Brunei Gastronomy Week ini untuk mematuhi garis panduan dan juga SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Bukan saja dari segi orang SOP bagi mengawal penularan wabak COVID-19 tetapi juga dari segi kebersihan dan juga kualiti makanan serta tata cara penyediaan makanan tersebut. Dan juga bagi mereka yang ingin menempah takeaway for example mungkin ada yang lebih selesa untuk makan di rumah. Jadi I would like to share juga our initiative dan juga collaboration dengan GoMamam yang mana bis kita boleh membuat pesanan di aplikasi GoMamam and get the food delivered to your doorstep.
Jadi itu antara langkah-langkah dan juga inisiatif tambahan lah yang dilaksanakan oleh Jabatan. Inisiatif tambahan untuk ketani berteranah di rumah. Ah, nyatanya ay, kalau cuma nanya katanya, aku mau ikutnya Brunei Gastronomy Week ini, tetapi dapat keluar ataupun mungkin saja takutkan keluar ketua apa ketua. Ah, jadi dengan adanya aplikasi penghantar makanan secara special delivery akan datang ke depan pintu ketani, dapat ketani berpartisipasi. Kalau informasi-informasi ini ketani telah mendengarkan beberapa informasi daripada Puan. Kalau selanjutnya macam mana? Macam manakah orang-orang yang di luar sana ingin menghubungi pihak Jabatan Pelancongan untuk memberikan penjelasan lanjut lagi mengenai Brunei Gastronomy Week ini? Silakan. Okey, untuk bis kita yang ingin mengetahui sebagai contoh senarai restoran dan juga menu-menu istimewa yang dihidangkan, ataupun ingin mengetahui lagi mengenai dengan acara-acara yang saya sebutkan tadi, bolehlah melayari laman sesawang Brunei Tourism, iaitu www.bruneitourism.com, ataupun kunjungi Instagram Brunei Gastronomy. Itulah ya sedikit sebanyak yang dikongsikan bagi mereka yang berkeinginan untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang Brunei Gastronomy Week ini. Jadi satu informasi yang amat menarik, amat padat sekali dengan tajuknya Brunei Gastronomy Week tahun 2022 ini. Jadi kami dari pihak Rampai Pagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih ya Puan berkesudian datang ke dalam rancangan Rampai Pagi untuk mengongsikan mengenai dengan topik kita pada hari ini. Tapi apapun insya-Allah kita akan bersua lagi ya Puan di lain kesempatan. Assalamualaikum. Insya Allah. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi kita telah bersama dengan Ketua Bahagian Promosi dan juga Pemasaran Jabatan Kemajuan Pelancongan, iaitu Puan Nora Rohaya binti Arun, membicarakan mengenai Brunei Gastronomy Week 2022 kali ke-6. Dilakukan, diadakan. Kalau tidak salah, kalau tidak salah, tetapi sebenarnya kali ke-6. Dan seperti apa yang dikatakan oleh Puan tadi, ada kaitannya mengenai memperkenalkan masakan-masakan ataupun cita rasa orang Ketani, tetapi membawa ke satu tempat yang exquisite sekali, dengan menggunakan ingredient atau bahan-bahan tempatan. Antara bahan yang tempatan yang difokuskan pada hari ini ialah Daun pandan. Kalau saya daun pandan itu tiba-tiba otomatik rendang. Tapi sebenarnya daun pandan pun ada digunakan dalam minuman teh tarik. Betul. Jadikan teh tariknya tu rasanya lebih berlemak kerana ada daun pandannya itu sendiri. Jadi itulah banyak ramuan-ramuan dan ingredients yang ada terpulang kepada bagaimana kita ingin menyatukannya dalam penyediaan makanan. Pasal yang amat lazat sekali. Ketani mesti ada chef-chef yang tertentu yang mahu dan suka, dan memang di dalam DNA mereka suka bereksperimentasi dengan mencari cita rasa yang baru, indah, berlebihan, tetapi memang bersesuaian dengan cita rasa orang kita ni. Diperlukan sebenarnya diperlukan untuk evolusi sebenarnya permakanan yang disajikan. Indah kan sama saja yang disajikan kan? Betul. Harus ada diinjek ataupun harus ada diintroduce barang-barang ataupun ramuan-ramuan yang baru agar makanan tersebut lebih menarik sebenarnya. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Kemajuan Pelancongan kerana mengadakan acara ini supaya memberi satu sokongan dan juga satu motivasi kepada semua aspirational, aspiring chef di luar.